KPM. Pas-pas dulu. Okey. Abang rasa kita dah cukup latihan ni. Tapi kan, ada tak kamera lain yang Zari boleh tunjuk kat abang sekarang? Skill baru ke? Boleh? Ha, tunjuk dulu macam mana. Ha, sudah. Dia berpusing pula dah. Macam mana ni? Ha, dia timang-timang bola tu macam semudah ABC. Okey, tak apa. Zarif buat dulu. Okey, sekarang ni abang nak cari cikgu, abang nak tahu juga macam mana nak buat skill macam Zarif ni, okey? Assalamualaikum Zarif. Buatlah terus. Ha, teruslah main. Ha, main macam tu, main. Hai semua, assalamualaikum. Salam sejahtera dan selamat menyaksikan Sukan Didik TV KPM bersama saya pengacara anda Irfan Syahmil untuk Sukan Hoki Sekolah Rendah. Untuk hari ini kita bawakan seorang guru. Kita persilakan Cikgu Muhammad Zaki. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Cikgu pakai yang seperti seorang jurulatih sukan dan memangnya kita akan fokuskan kepada Sukan Hoki Sekolah Rendah bawah 12 tahun Cikgu. Baiklah, sebelum kita teruskan Cikgu, apa kata Cikgu kenalkan diri Cikgu kepada penonton di rumah sekarang? Silakan. Okey, boleh insyaAllah. Baik, nama saya Muhammad Zaki bin Hassan. Orang panggil Cikgu Zaki lah. Cikgu Zaki ya. Iya. Lebih mesra dengan Cikgu Zaki. Lebih mesra dengan Cikgu Zaki, lebih mudah. Dan saya mengajar di SMK Tengku Ampar Rahimah. Saya terlibat dengan sukan hoki ini time saya mengajar lah. Maksudnya saya mula posting 2005 sehinggalah sekarang. 2005 hingga sekarang 2023 Cikgu. Kalau saya kira-kira, banyak pengalaman Cikgu sebenarnya untuk berkongsi kepada kita tentang sukan hoki sekolah rendah. Itu dia Cikgu Zaki kita pada hari ini. Dan kita akan fokuskan kepada kemahiran apa Cikgu untuk hari ini? Untuk hari ini kita kemahiran membuat hantaran. Hantaran pepenjuru ataupun dalam bahasa yang biasa dalam komuniti hoki panggil diagonal pass. Diagonal pass Cikgu? Ya. Okey. Hantaran pepenjuru eh? Baik. Jadi, diagonal pass ini mungkin Cikgu boleh kongsikan bagaimana kita nak lakukan perbuatan itu. Okey, untuk hantaran pepenjuru ini adalah satu hantaran yang mana kita menggunakan ruang yang kosong untuk mengatasi pihak lawan. Okey. Okey, dalam keadaan pemain rakan kita berada di dalam kawalan pihak lawan, kita hantar bola ke ruang yang kosong. Ruang yang kosong, Cikgu. Supaya rakan kita boleh ambil pada di luar daripada kawalan pihak lawan. Baik. Okay. Jadi itulah fungsi diagonal pass ni Cikgu eh. Betul. Untuk kita letakkan bola di ruang kosong supaya kawan kita, pasukan kita boleh ambil bola tu dan teruskan permainan. Betul. Sehingga ke palang gol Cikgu. Dan kita akan ketahui juga Cikgu sebenarnya untuk sukan hoki ni apa alatan yang kita perlukan. Okey, untuk hoki basically adalah kayu hoki. Kayu hoki. Kalau tak ada bukan hoki namanya. Bukan hoki namanya. Okey. Dan kayu hoki yang memang sesuai untuk padang. Untuk padang. Kayu hoki kita tahu ada tiga. Kayu padang. Kayu untuk indoor dalam dewan dan juga hoki ais. Hoki ais, betul. Situasi sekarang kita berada di padang, so kita menggunakan kayu padang. Kayu padang. Okey. Okay. Apa lagi cikgu yang kita tahu? Ada hoki, ada kayu hoki, pastinya akan ada bola hoki juga. Ya, betul. Jadi itulah peralatan yang kita perlukan. Tapi cikgu, dari segi aspek keselamatan, apakah pakaian dia kenakan kepada murid-murid untuk bermain sukan hoki ini? Okey. Untuk permainan sukan hoki memang diwajibkan dalam mana-mana pertandingan sekalipun pengalas keting ataupun bahasa Inggerisnya singgat. Itu adalah wajib. Tak pakai memang tak boleh main. Tak boleh main. Tak boleh masuk ke badan. Tidak dibenarkan main. Kalau masuk juga pengadil dapat terus kad. Terus kad. Kad warna apa cikgu? Kuning. Kad kuning. Okey, okay. Selain singgat cikgu apa yang kita perlukan lagi? Itu paling basic kalau seandainya kalau ikut pemain-pemain di Eropah sepertinya mereka dah mulakan mouth guard atau ni pelindung mulut untuk pelindung gigi. Dan juga glove itu untuk yang bagi yang advance lah. Yang makin advance, okey. Okay. Yang makin tinggi dia punya tahapnya cikgu ya. Betul. Kita nak tahu juga cikgu dari segi keluasan padang untuk sukan hoki ni yang standardnya bagaimana?
Okey, keluasan padang yang standard adalah lebih daripada 95 meter darab 50 meter. Itu keluasan padang standard untuk international dan juga peringkat sekolah kita lah. Ya, tapi untuk hari ini cikgu kita akan fokuskan kepada hoki yang kita ubah suai cikgu. Jadi ya, berapakah keluasan padang hoki ini? Okey, keluasan padang yang kita akan gunakan hari ini sekitar 20 x 12 meter sahaja. Okey. Yang mana kita modify sedikit game yang kita boleh apply di kawasan-kawasan sekolah. Okey, di kawasan-kawasan sekolah. Maksudnya tak perlukan satu padang yang besar, tapi kita boleh buat latihan dengan murid kita di sekolah sahaja, cikgu. Ya, betul. Dan kita nak tahu juga, cikgu, untuk sukan ubah suai ni, hoki ubah suai ni, berapa pemain yang kita perlukan? Untuk hari ini, saya hanya perlukan maksimum 8 orang. 8 orang. 4 pasukan A, 4 pasukan B. Jadi, 4 pasukan A, 4 pasukan B. Jadi itulah dia pengenalan kepada topik kita hari ini berkaitan dengan kemahiran dari nepas ataupun hantaran ke penjuru yang akan dikongsikan oleh Cikgu Zaki sebentar lagi. Jadi jom kita berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Sukan Direct TV KPM untuk Hoki Sekolah Renah bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Zaki. Cikgu, sebelum kita teruskan permainan PAS ni, kita kena panaskan dulu otot-otot kita, cikgu. Betul. Kalau tak, nanti tercedera pula kan? Jadi, boleh kita kongsikan kepada kita apakah antara latihan yang kita akan lakukan sebelum kita buat sesuatu permainan? Silakan. Okey, untuk aktiviti memanaskan badan ni memang kita perlu buat kerana kita nak naikkan kadar nadi kita dan lajukan kita punya peredaran darah. Kerana darah itulah yang bawa oksigen dan oksigen itu adalah penyumbang tenaga di otot-otot. Penyumbang tenaga. Okay. Ya, sebab itu kita kena mulakan dengan memanaskan badan. Untuk hari ini saya buat secara dinamik. Dinamik, cikgu. Maksud dinamik itu macam mana? Memanaskan badan dalam keadaan bergerak. Bergerak, ada pergerakannya. Ada pergerakan. Bukan statik lah, cikgu. Bukan statik. Jadi apakah nama aktiviti pemanasan badan itu? Kita akan mulakan hanya dengan berjoging dan sambil berjoging untuk round pertama. Yang kedua, mereka akan buat apa ni? Lutut tinggi. Lutut tinggi. Okey. Okay. Sebab ini cikgu, dalam permainan hoki ini banyak kaki memang banyak bergerak. Betul. And then yang kedua mereka akan buat apa ni? Back heel, mengangkat bahagian tumit pula. Okey. Dan yang ketiga dia buat lunges dan twist. Wah, okey. Saya dengar tu pun macam mencabar cikgu sebab bukan satu tetapi empat cikgu kembangkan kepada kita berkenaan dengan aktiviti pemanasan badan untuk hari ini. Jadi Cikgu Zaki, permulaannya kita nak tahulah cikgu kan. Adakah aktiviti pemanasan badan ini sangat penting kepada murid-murid ataupun bagaimana? Kalau kita tak buat boleh ke cikgu? Seperti yang saya sebut sebelum ni, memanaskan badan memang paling penting untuk sediakan badan kita untuk melakukan aktiviti yang pada saya agak beratlah. Betul. Kita bermain ni memang aktiviti yang memang agak berat. Jadi memang amat-amat perlu mulakan dengan memanaskan badan. Betul, cikgu. Jadi sebelum kita lakukan permainan, pastinya kita kena panaskan badan dulu mengikut peraturan dan aturan yang akan diceritakan oleh Cikgu Zaki. Okey, cikgu. Cikgu dah bersedia? Ya. Ya. Okey, jadi jom kita teruskan dengan aktiviti pemanasan badan yang pertama. Silakan, cikgu. Okey. Untuk aktiviti yang pertama, mereka akan berjoging secara slow pace, secara rentak yang ke mana, cikgu? Ke luar sekolah ke macam mana? Oh, tidak. Tidak, cikgu. Dalam jarak yang terdekat. Okay. Kita ubah suai. Jarak yang terdekat. Okey, boleh kita mulakan dulu untuk yang pertama. Zarif, silakan. Satu, dua, empat. Okey. Ini adalah aktiviti yang pertama. Kita panaskan kaki dulu, cikgu. Kita berjoging dulu. Naikkan suhu badan. Naikkan suhu badan. Kita panaskan darah yang kedua, mereka lututnya tinggi. Lututnya tinggi. High knee, cikgu. High knee. Okey. Baik. Okey. Jangan tunggu lutut lagi. Okey, dan yang ketiga. Back heel. Back heel, okey. Baik, teruskan. Pastikan anda semua buat betul-betul, cikgu, kan? Dan yang sebab keempat, kita panaskan badan. Twist kanan dan kiri. Sekali, and then bergerak lagi. Ulang berulang kali sehingga habis jarak. Baik. Sebab kita perlukan fleksibiliti pinggang. Fleksibiliti pinggang, betul, cikgu. Sebab kadang-kadang kawan saya bagi tahu kalau main hoki ni, aduh, ipas sakit pinggang lah. Sebab tu. Mungkin cikgu dia tak buat warming up betul-betul. Ya, betul. Dia tak sediakan dia pinggang dia. Dia tak sediakan pinggang dia. Jadi sebab itulah cikgu terangkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita panaskan badan dulu sebelum melakukan aktiviti yang agak berat seperti sukan hoki ini. Okey. Dan yang terakhir, tambahan. Tambahan. Squat. Squat, cikgu. Mana kita menguatkan otot paha. Baik. Sebab dalam hoki dia ada pasang kuda-kuda. Pasang kuda-kuda, cikgu. Ya, dalam permainan hoki dia ada pasang kuda-kuda untuk standing yang lebih kuat.
Ya, selalunya cikgu kalau untuk murid-murid kita ni cikgu akan biarkan mereka lakukan selama berapa minit cikgu tempohnya? Kita ambil jarak 10 meter. 10 meter. Ha, jadi kita bagi lebih kurang 5 minit dia akan buat 2-3 item lah, 2-3 perkara. Dalam 5 minit tu cikgu eh. Ya. 2-3 item secara berterusan. Berterusan. Eh. Kita akan biarkan mereka untuk lakukan aktiviti pemanasan badan selama 5 minit sekurang-kurangnya supaya mereka lebih bersedia untuk lakukan aktiviti selanjutnya. Jadi cikgu, mereka dah berhenti? Ya. Dah siap? Ya. Apa lagi cikgu? Okey. Sebelum kita memulakan satu pembelajaran untuk kemahiran, kita akan buka minda dulu dengan satu game yang berbeza. Game yang berbeza, cikgu. Ya. Kalau dalam pendidikan dipanggil set induksi. Set induksi, okey. Ya. So untuk hari ini set induksinya mereka akan bermain bola jaring menggunakan peraturan bola jaring, okay. Tapi diubah suai bolanya menggunakan bola hoki. Oi, bola hoki, cikgu. Bola hoki digantikan untuk permainan bola jaring. Ya. Wow. Jadi kebiasaannya cikgu, aktiviti ini akan dilakukan sebelum mereka buat latihan asas atau bagaimana cikgu? Sebelum mereka mulakan latihan asas. Hmm. Ini kita nak bagi dia peluang untuk explore. Explore lagi, eksplorasi lagi ya. Dia belum tahu lagi apa yang dia akan belajar, tapi dia cuba. Ada macam bibit-bibit. Ya, kita biarkan dia tertanya-tanya apa yang akan dilakukan selanjutnya, cikgu. Kan? Okey. Okay. Jadi kita akan biarkan murid-murid kita bermain bola jaring tetapi menggunakan bola hoki. Menarik ke tidak? Ha, jom kita saksikan. Okey. Terima kasih. Tim A, tim B pecah. Okey. Tim A, tim B pecah dua. Ambil bola. Ambil bola. Sebiji saja, sebiji saja. Sebiji saja, sebiji saja. Ha, letak sebiji saja. Ifan letak. Ifan letak. Okey, baik. Okey, sekarang awak akan cuba untuk mendapatkan hantaran. Hantar bola kepada kawan tanpa diganggu oleh pihak lawan. So pihak lawan, tim A dengan tim B, awak kena jagalah tim awak. Faham semua? Awak kena jaga opponent awak. Jangan benarkan mereka dapat 5 hantaran. Okey, boleh kita start main? Faham? Okey, rapat. Okey. Cuba akan tiupkan whistle. Ready to play. Ready to play. Sebelum saya terlupa, undang-undang bola jaring. Orang yang pegang bola tak boleh bergerak. Tak boleh stepping. Ya. Okey. Okey, players. Bola. Okey. Siapa yang ada bola jangan bergerak. Satu. Okey. Okey. Awak tidak ikut peraturan? Ya, betul. Undang-undang bola jaring awak orang yang ada bola tidak boleh bergerak. Okey, satu kesalahan pulang bola kepada pihak lawan. Kenapa cikgu? Dia melakukan kesilapan. Orang yang memegang bola, okey. Orang yang memegang bola, dia tidak boleh bergerak. Jadi bila dia buat kesilapan, dia menggerakkan kaki, dia bergerak dan melangkah, itu adalah satu kesilapan dalam permainan ini. Okay. Permainan sepatutnya dihentikan. 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 Baik, pastikan siapa yang ada bola jangan bergerak. Okey? Ish, dekatnya. Satu. Okey. Dua. Baik. Tiga. Empat. Lima. Okey, selesai. Jadi satu tim dah dapat 5 hantaran, maksudnya dia mencapai target dan dia memahami bahawa untuk mendapatkan bola, dia perlu bergerak. Cari kawasan. Cari kawasan. Kena cari ruang kosong tu, cikgu. Cari ruang kosong. Okey. Itu objektif permainan ini. Baik. Dan ia akan berkait dengan kemahiran kita yang kita akan belajar pada hari ini. Berkaitan dengan diagonal pass ataupun hantaran ke penjuru, cikgu. Betul. Tapi cikgu dah kongsi dengan kita tentang set induksi bermain bola jaring menggunakan bola hoki. Tapi apa kaitannya? Kita tunggu selepas ini. Jom kita berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Sukan Didik TV KPM Hoki Sekolah Rendah. Kembali menyaksikan Sukan Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Zaki. Cikgu okey? Alhamdulillah. Terbaik. Okey cikgu, untuk segmen kali ini kita akan bawakan pula tentang teknik yang seterusnya cikgu. Apakah ia? Okey. Ini adalah isi pembelajaran kita yang utama. Baik. Iaitu hantaran perpenjuru ataupun diagonal pass. Diagonal pass. Okey. Untuk diagonal pass ni kita perlu melakukan secara berperingkat. Berperingkat. Okey, kita mulakan dulu dengan hanya membuat hantaran tanpa ada barang gangguan tapi secara dinamik. Dinamik. Bergerak. Okey. Untuk lebih mudah, untuk lebih jelas, kita tengok
pemain saya melakukan. Okey, tapi sebelum tu cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan antara objektif untuk kita melakukan dagangan pas ini. Okey, betul juga tu. Objektif kita melakukan hantaran pepenjuru ini ialah untuk kita menghantar bola ke depan di luar jangkauan pemain lawan. Di luar jangkauan pemain lawan, okey. Baik. Jadi kita perlu hantar kepada kawasan yang kosong. Okey. Dengan kelajuan bola dan sudut hantaran yang tepat, okay, membolehkan rakan untuk dapat terima bola tu dan teruskan permainan ke arah gol pihak lawan. Ya. Bercakap mengenai sudut, cikgu, berapakah sudut yang cikgu tengah terangkan sekarang ni, cikgu? Okay. Macam mana bentuk? Sudut untuk hantaran adalah antara 45 darjah sehingga 70 darjah. 45 hingga 70. Ya. Sebab kita mengambil kira dengan jangkauan pemain pihak lawan dengan kayunya. Dengan kayunya, betul? Ya. Akan dihulurkannya lagi. Ha, jadi kita kena 45 darjah lagi. Baik. Okey. Itulah antara objektifnya untuk kita membiarkan bola itu berada di tempat yang kosong, jauh daripada pihak lawan, supaya ada kawan boleh ambil untuk teruskan permainan sehingga ke palang gol. Okay. Betul, cikgu. Okey, jadi kita akan saksikan sekarang ini bagaimana murid-murid akan lakukan hantaran dagangan pas untuk peringkat yang pertama, cikgu, betul? Betul. Jom kita saksikan. Okey, untuk peringkat yang pertama, pemain saya, Zarif, akan melakukan bersama dengan pasangan dia, Akil. Kita tengok set yang pertama. Zarif, baik. Akil bergerak. Okey. Dinamiknya cikgu yang bergerak? Ya. Dia membuat hantaran. Okey. 45 sehingga 70 darjah. Ya. Okey. Ya. Baik. Masih melakukan hantaran. Dan kita pastikan jauh daripada pihak lawan. Okey. Masih kekal di situ. Yang paling penting kita tahu dekat mana nak letak bola tersebut. Okey, satu lagi. Penting juga cikgu kan dari segi tahanan bola, cikgu, pertahanannya. Okey, ya betul. Kemahiran, kemahiran yang diperlukan dalam ni, kemahiran menghantar dan juga kemahiran menahan bola ataupun menyerkap bola dalam bahasa bahasa Melayunya, standardnya. Jadi kemahiran yang asas memang kena strong. Kena strong, ini, kena kuat. Ya. Yeah. Kena, ini dah sampai level yang lebih tinggi. Mm-hmm. Dalam permainan kita perlukan yang ini. Baik. Untuk menggerakkan bola tu lebih pantas untuk kita masuk ke pihak, ke kawasan pihak lawan. Okey. Okey, cikgu, itu dari segi permainan dagangan pas peringkat yang pertama, cikgu, eh. Yes. Itu kira basic lah, cikgu. Yeah. Seterusnya? Okey, untuk peringkat yang kedua, yeah, yang mana pemain tidak akan bergerak lagi. Okay, bola dihantar terlebih dahulu. Mm-hmm. Jadi pemain pemain perlu dapatkan bola. Baik. Dan pemain yang menghantar bola perlu menggunakan kelajuan bola yang sesuai. Yang sesuai. Supaya rakan dapat sampai tepat pada masanya. Okey, jangan laju sangat, jangan lambat sangat. Yang paling sesuai untuk kawan kita dapatkan bola, cikgu, betul? Betul. Jadi kalau dah bersedia, jom kita saksikan. Bola jalan dulu. Go. Slow. Okey. Yang atas semula. Akhir jangan gerak dulu. Akhir jangan gerak dulu, okey. Bola gerak dulu. Bola gerak dulu. Ha. Timing ball. Ya. Yeah. Okey. Baik. Ini kalau dilakukan dalam kawasan yang lebih besar, kita memerlukan kelajuan bola yang lebih lajulah. Lebih laju. Ya. Tapi dengan kawasan yang kecil macam ni, tak perlu laju sangat, cikgu. Tak perlu laju sangat. Yang sesuai sahaja, ya, yang optimum. Okay. Ini adalah modified game. Objektifnya ialah untuk kita bergerak ke kawasan yang tiada gangguan. Tiada gangguan, tiada pihak lawan, tiada cikgu. Pihak lawan. Okay. Dekat situlah kita boleh dengan tenang, cikgu, menghantar terus ke dalam palang gol, cikgu. Okey. Okey, itu adalah kawasan yang kita perlu jaga, betul, cikgu, di mana kalau ada pihak lawan kita kena ketepikan, maksudnya kita kena cari ruang kosong. Ya. Jangan kita berada letakkan bola di situ kerana itulah gangguan yang akan ada ketika kita bermain permainan sukan hoki ini, okey. Jadi, cikgu, kita akan teruskan pula seterusnya dengan peringkat yang seterusnya. Ketiga. Ini kita akan terus biarkan mereka melakukan benda yang berulang kali sehingga mereka mahir untuk kemahiran ini. Baik. Kita saya akan gerakkan kedua-dua pihak untuk menggunakan melakukan perkara yang sama. Mm-hmm. Boleh? Kedua-dua pihak. Boleh, cikgu? Okay. Dua-dua. Jom kita mula. Ready. Matlamat utama kita adalah untuk mencari ruang kosong supaya rakan pasukan kita boleh dapatkan bola tersebut dan terus masukkan ke dalam kawasan gol. Okey, cikgu? Ya, betul. Bola jalan dulu. Okey. Dan kau yang menghantar bola tu, cikgu, kena pastikan kepantasan yang digunakan itu sesuai. Sesuai. Jangan laju sangat, jangan lambat sangat. Betul. Kita nak biar bola tu sampai betul-betul tepat pada masanya. Ya.
dan tak boleh perlahan sangat. Nanti pihak lawan pun boleh kejar juga. Betul. Kalau ada ruang dia boleh pergi, dia akan ambil terus. Ya, akan rugi dekat situ. Kita jangan lupakan pihak lawan masih wujud di situ. Ya, jangan lupa mereka sentiasa ada menantikan bola, cikgu kan. Jadi kita kena pastikan bola tu dapatkan pasukan kita je. Betul. Jangan biarkan ada orang lain yang mencantas dan dapatkan bola tersebut. Okey, nampaknya masing-masing masih melakukan aktiviti ini untuk mereka mengukuhkan asas mereka kemahiran diagonal pass. Jadi cikgu, permainan ini akan dilaksanakan secara berpasangan, betul? Secara berpasangan. Selalunya kalau kita bawakan murid-murid kita satu pasukan, berapa ramai cikgu untuk buat latihan? Untuk buat latihan kita akan bawa sehingga 20 orang lah. 20 orang. Biasa kita dalam satu kejohanan kita hanya daftar 18. 18, okey. Okey, dan semua pemain mesti menguasai basic yang macam ini, yang sebegini. Kena ada basic. Kena dulu. Ada. Kalau tak ada, susahlah kalau kita nak menjuarai permainan, cikgu kan? Betul. Jadi di sinilah kita cuba terapkan kemahiran tersebut berkenaan dengan diagonal pass ataupun hantaran perpenjuru. Okey. Kita perhatikan dulu bagi cikgu puas hati baru kita berhenti. Ya. Contohnya begini, saya teruskan. Contohnya begini, apabila sudut hantaran tu terlebih dan kelajuan bola terlalu kuat. Terlalu kuat. Okey. Pemain kita tak dapat nak kejar. Betul. So dia adalah satu kerugianlah kita nak bagi bola pada pihak lawan. Bayangkan saya pihak lawan, saya terus dapat bola ni, cikgu. Ya. Jadi okay, kena jaga kepantasan dan juga jarak bola. Jadi pemain yang untuk menghantar bola mesti tengok pergerakan rakan. Kita timing, kita dapatkan masa yang sesuai. Okey, boleh buat sekali lagi? Okey. Nampaknya cikgu masih belum puas hati lagi, jadi kita akan terus menyaksikan bagaimana rakan-rakan kita, adik-adik kita ini melakukan aktiviti Irfan belakang lagi. Diagonal pass. Angkat kepala tengok dulu. Okey. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan antara kesalahan yang mereka selalu lakukan berkenaan dengan aktiviti ini, diagonal pass. Okey, dalam permainan hoki biasanya bola di bawah, kayu di bawah, badan kita membungkuk. Betul. Dan amat amat sukar untuk player kita angkat kepala dia untuk melihat kawan. Jadi itu satu orang kata kesalahan dan satu kerugian. Kerugian. Kalau kita tak tengok kat mana kawan kita, macam mana kita nak buat hantaran? Betul cikgu. Timing kena jaga juga. Timing kalau kita tak tengok kat mana kita punya kawan, kita terus je hantar bola, tatah ke mana pula bola tu. Tahu-tahu dapat kat pihak lawan. Itu yang kita kena elakkan dan kena pastikan kita sentiasa melihat kepada posisi kawan kita sebelum kita menghantarkan bola tersebut. Betul. Okey. Masih cikgu okey lagi? Masih. Okey. Kita akan lihat lagi bagaimana prestasi mereka. Oh, cikgu ada masa sebenarnya, okey. Dan cikgu akan lihat bagaimana prestasi mereka dan cikgu akan berikan sedikit komen berkenaan prestasi murid-murid kita sekarang ini. Okey. Baik, selesai. Jadi cikgu, berdasarkan permainan mereka tadi, apakah komen cikgu? Baik, okey. Untuk latihan perpenjuru ini, alhamdulillah untuk grup yang ini memang dapat melakukan dengan baik. Okey. Okay, untuk grup yang kedua, ada satu elemen yang mungkin kita kena terapkan juga. Salah satu kemahiran asas ialah fitness. Fitness, okey. Sebab dalam permainan hoki, always berlari. Selalu berlari. Stamina kena kuat. Stamina kena kuat. Betul. Kalau stamina tak kuat, itu yang menjadi dia hilang fokus, sudut hantaran terbuka apa ni terlebih. Dan kelajuan bola pun terlebih. Jadi tujuan hantaran tu tidak tercapai. Ya, okay. Hasrat utama kita adalah untuk menghantar bola kepada kawan di ruang-ruang kosong, cikgu. Yeah. Tapi kalau kebatasan kita tak jaga, fitness kita pun mungkin orang kata apa, tak kemas lagi, tak strong lagi orang kata, menyebabkan kita rugi dan bola itu akan diambil, digelecek oleh pasukan lawan. Jadi kita kena elakkan perkara tersebut dan cikgu boleh kongsikan juga tips macam mana kita nak cemerlang bagi sukan ataupun kemahiran diagonal pass ini. Okey. Untuk diagonal pass, selain daripada kita punya warm up, stretching dan biasa kita buat itu yang biasa cikgu kan? Biasa. Dan latihan sebeginilah yang kita kena selalu buat. Jangan jemu. Ini bukan sekadar melatih untuk menghantar bola, bukan sekadar melatih untuk menahan bola, menerima bola. Sama juga dia berlatih untuk berlari, berulang kali berlari. Walaupun benda tu membosankan, tapi itulah latihannya. Betul. Untuk kuatkan stamina dan kita kena terapkan kemahiran itu supaya mereka ni lebih bersedia untuk menghadapi pertandingan yang sebenarnya. Kan? Jadi kita nak lihat juga cikgu, kalau murid-murid kita ni contohnya lah tiba-tiba di antara mereka ni ada yang macam kurang stamina cikgu kan. Tengah-tengah berlatih penat cikgu. Saya nak minum air lah cikgu, saya tak larat. Mungkin cikgu boleh kongsikan bagaimana kita mengelakkan perkara itu. Okey. Tak semua pemain
mempunyai kemampuan yang sama. Yang sama, betul cikgu. Okey. Jadi sebagai seorang jurulatih, kita perlu ada penilaian awal kemampuan bagi setiap pemain. Okey, kita nilai awal-awal dulu cikgu. Kita nilai awal-awal. Lihat di mana prestasi mereka. Ya. Lepas itu kita lakukan penambahbaikan. Ya. Mungkin jadi, ada yang perlukan lebih. Mungkin ada yang ini cukup. Dah cukup. Ya. Tapi selalunya, yelah kalau macam saya cikgu kan, baru nak baca tentang hoki ni, jadi saya perlu daripada mula daripada bawah cikgu. Jadi kita kena sentiasa melakukan aktiviti ini berulang kali supaya saya lebih mahir bagi teknik diagonal pass ini. Cikgu, apa lagi perkongsian cikgu berkenaan diagonal pass? Mungkin ada lagi ciri-ciri yang perlu saya tahu dan penonton perlu tahu, silakan. Okey. Untuk diagonal pass, memastikan objektifnya tercapai. Ya. Sudut hantaran dan juga penerima bola pastikan betul-betul boleh tahan dapat bola itu. Kalau bola tu tak dapat, mungkin buat ini jarak yang dekat kita masih lagi perlahan bolanya. Okey. Kalau jarak yang jauh, sebab dalam hoki kita main, kita bukan pergi menghadap pihak lawan. Kita larikan bola tu daripada pihak lawan. Baik. Supaya ada ruang untuk kita masuk. Jadi jarak yang jauh, stop ball, tahan bola, dapat bola dan move forward. Move forward. Okey. Oh, faham. Kalau jarak jauh kita berhenti dulu cikgu. Ya. Yeah. Okey, dapatkan bola, lepas tu kalau double sedia baru kita lepaskan bola tu cikgu. Betul. Kepada kawan kita, bukan pihak lawan. Okey, cikgu, apa kata sekarang ni saya minta cikgu sendiri bermain dengan salah seorang murid kita untuk tunjukkan bagaimana dengan pas ini yang sepatutnya. Boleh cikgu? Insya-Allah saya okay. cuba. Okey, silakan cikgu. Cikgu nak pilih siapa? Okey. Saya akan ganti Akil. Okey, silakan cikgu. Ya, kita akan saksikan bagaimana cikgu sendiri melaksanakan aktiviti yang patut kita mahir, iaitu diagonal pass ataupun hantaran perpenjuru. Okey, cikgu dah bersedia ke? Cik, macam saya pula coach kat sini kan? Okey. Baik, so, silakan first, cikgu. Dengan kelajuannya. Baik. Ui. Ya. Okey, lagi sekali cikgu. Awak gerak. Okey, ke depan dulu. Wow! Itu jarak, nampak itu tak jarak sebenar dalam permainan. Ini, wah. Oh. Memang satu hantaran yang laju. Kalau saya belum tentu dapat lagi tau. Ha, nasib baik cikgu coach. Okey. Okey. Baik. Oh, cikgu okey? Mengah, mengah. Tapi saya okey. Ya, nama pun coach kan. Takkanlah itu pun mengah tak? Cikgu saja, nampak tak? Baru sikit cikgu tunjukkan, belum lagi pertandingan yang sebenar cikgu. Dan itulah sebenarnya, kalau kelajuan yang kita tunjukkan tadi itu adalah kelajuan yang sebenar untuk pertandingan cikgu. Ya? Betul. Okey cikgu Zaki, kita nak buat apa pula sekarang ni? Okey, pemain saya menunjukkan progres cepat lewat tangkap. Okey, bagus. Kita tambah sikit levelnya. Tambah sikit level. Adakah kita perlukan pemain tambahan? Awak memang membaca. Siapa cikgu kita nak panggil ni? Ada seorang yang kecil-kecil comel tu. Kecil-kecil comel. Mula huruf A? Hampir tepat. Hampir tepat. Habis dengan huruf N? Betul, cikgu? Betul. Kita nak panggil Atan ke, cikgu? Ya. Ya, Atan. Mana Atan? Okey. Silakan Atan masuk. Wah, Atan. Hai. Eh, dia tak nak hai kita pula. Ha. Sini. Atan nak pergi mana, Atan? Sini kat cikgu. Ya, baik okay. Cikgu. Kita bawa Atan bersama kita sekarang ni untuk lakukan aktiviti diagonal pass yang seterusnya. Level makin tinggi, cikgu. Ya. Jadi, apakah fungsi Atan kat sini? Atan bertindak sebagai pemain pihak lawan. Pihak lawan. Jadi kita akan nampak secara lebih jelas jarak jangkauan pemain pihak lawan. Baik. Sudut hantaran dan kelajuan bola. Kerana Atan pun boleh berlari, dia akan mengejar bola. Betul, betul. Okey. Boleh berlari Atan? Boleh. Okey. Okay. Atan ambil poin. Okey, silakan Atan. Lari sikit Atan, lari. Ya, comel Atan ni cikgu. Okey, kita akan saksikan bagaimana permainan akan dilaksanakan bersama dengan seorang pemain lawan. Ya. Iaitu Atan dekat sini. Jadi, cikgu dah bersedia? Murid dah bersedia belum? Dah. Okey, jom. On my whistle. Ya, nampaknya ada Atan di situ. Ha. Bila berlaku kelajuan yang perlahan, tak cukup laju. Tak cukup laju? Dapat bola ke Atan, dapat cikgu. Dapat bola ke Atan. Okey, kita main lagi sekali. Semula, Akil. Okay. Come on. Hebatlah Atan, cikgu. Baik. Jangan biar Atan dapat bola. Ha. Okey, ini berlaku bila terlalu laju. Dan benda ini memang akan berlaku bila ada opponent. Sebab itu, bila kita buat training, mesti berulang kali. Kenapa benda itu akan sama? Dalam game, situasinya berbeza. Kerana betul, dia ada tentangan daripada pihak lawan. Ini baru letak seorang. Betul. Kalau letak banyak-banyak, cikgu, macam mana keadaannya? Kan? Yeah. Sebab itulah kita kena jaga dari segi jarak dan juga kelajuan.
Betul lah. Ada juga kita kena jaga dari segi sudut yang cikgu. Kalau terlebih terkurang, ha, dapatlah bola kat siatan tu kan. Jadi kita saksikan lagi sekali. Okey. Ha. Nampak tak betapa ciliknya Atan bermain, cikgu? Dah dapat bola lagi sekali. Dah dapat bola. Jadi, yeah, telahan kita yang pertama, pemain ini dah menguasai kemahiran. Okay. Salah. Salah. Perlu buat berulang kali lagi. Betul. Untuk dapatkan timing. Timing. Dan juga speed. Speed yang betul. Okey. Atan, Amar tak main dah. Okey, terima kasih, cikgu. Terima kasih, Atan, dan pemain-pemain kita sekarang ini. Jadi, kita nak berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam Sukan Direkt TV KPM selepas ini. Inilah dia Sukan Direkt TV KPM Hoki Sekolah Rendah bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Zaki. Masih dalam topik yang sama berkaitan dengan kemahiran hantaran pepenjuru. Jadi cikgu, untuk segmen kali ini kita bawakan pula macam ramai cikgu nak buat apa ni? Okey. Okey. Untuk kita menguji tahap pencapaian kemahiran pemain selepas kita dah buat latihan berterusan-berterusan, kita letak pemain pihak lawan. Kita bagi dia main dalam game yang sebenar. Yang lebih sebenar. Kurang sama, tapi kita ubah suai sedikit, modified kan? Modified. Yes, yeah, betul. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh terangkan berapa pemain yang ada dan apakah peraturannya, silakan. Okey. Untuk kemahiran yang terakhir lebih kepada ujian dah. Ujian ya cikgu ya. Saya letak pemain 4 orang sebagai satu tim dengan pihak lawannya hanya ada 2 orang. Oh, 2 orang dulu cikgu. Kita start dengan level yang rendah. Yang rendah dululah. Kita bagi peluang dulu. Bagi peluang 4 dulu. 4 lawan 2 dulu cikgu. Dengan kebarangkaliannya untuk melakukan hantaran tu lebih banyak. Betul. Kalau tak dapat juga tak tahulah. Kena banyak lagi ulang kaji lepas ni. Okey. Lepas ni kita akan tambah. Iya. Yeah. Okey. Baik. Pemain-pemain yang memakai big akan cuba melakukan hantaran secara diagonal ataupun yang mana yang terdekat, tapi kita prefer diagonal. Saya akan ambil kira diagonal. 5 kali diagonal pass dikira 1 gol. 1 gol. Okey, yang 2 orang ni cikgu adalah pihak lawannya lah. Hanya cuba untuk intercept untuk dapatkan bola dan kita tolak balik gol tadi 2 orang. Oh, kalau 3 tolak jadi 2 balik. Ya. Kalau kosong-kosong lah. Kosong balik. Kosong lah. Baik-baik, menarik tu cikgu. Jadi kita akan lihat bagaimana mereka cuba mendapatkan 5 kali hantaran cikgu ya untuk dapatkan 1 gol. Kalau tak cukup 5, kena cuba lagi lepas ni, okey. Tapi tak apa, kalau macam tu semua dah bersedia belum? Ya. Tak cukup kuat dah bersedia belum? Ya. Okey cikgu, nampaknya mereka dah bersedia. Jadi apa kata jom kita mulakan permainan kita. Okey. Player ready. On my whistle. Okey, kita akan lihat. Belum ada diagonal pass. Belum ada lagi. Ha, Atan. Ya. Yep. Okey. 1. Okey. Awak dah negatif 1 sekarang. Negatif 1. Alamak. Masih belum berjaya. Okey. Okay, bola pada Akil. Atan tinggalkan bola. Bola pada Akil. Baik. Saya hanya ambil kira diagonal pass. Parallel pass, hantaran selari saya tak terima. Teruskan. Diagonal pass sahaja. Jom, teruskan. 1. Okey. 2. Cukupkan 5. 3. Okey. Lebih kawasan dah. Okey, baru 3 cikgu eh? 3. Dah tolak ke cikgu belum lagi? Belum. Belum. 4. Itu parallel, itu selari. Itu tak selari. Ha, sana sana sana. Bergerak, player kena bergerak. Bergerak, aktif sikit. 5. Yeah. Okey. Baru keadaannya 0-0. 0-0. Sebab tadi negatif 1. Eh, betul juga cikgu. Jadi kita sambung lagi. Kita try sekali lagi. Boleh cikgu. Okey. Jom. Semula. Ready on my whistle. Okey. Bersedia semua? Okey, itu dikira dia kena pass 1. Dia kena pass. Okey. Ya, itu paling nyata 2. 2. 3. 3. 4. 5. Okey, 1-0. 1-0. Okey. Kumpulan Cepat. A menang ya cikgu. Nampak macam mudah. Itulah tu 4-2. Alah kacanglah cikgu. Bagi yang susah sikit. Kita tambah seorang lagi. Tambah seorang lagi. Okay. Jom, siapa pula cikgu nak panggil? Ada seorang lagi player. Ada seorang lagi. Kita tambah yang besar sikit. Yang besar sikit supaya lebih mencabar. Siapa? Diver kan, Alip? Ya. Berikan tepukan. Okey. Masuk ke tengah cikgu. Okey, terus masuk. Okey, terus masuk. Jadi 4-3. Ya. 4-3. Boleh, boleh, boleh. Mari kita tengok apa kesudahannya. Okay. Sekarang 1-0. 1-0. On your whistle. Belum. Belum. Ha. 1. 1.
kaki bola diorang. Okey, dalam walaupun 2. Dah tolak satu. Dah tolak satu. Alamak, 0-0 balik. 0-0. Aduh. Okey. Ifan, sebelum saya teruskan, baik. Tadi berlaku saya tiup whistle. Ha, kenapa cikgu? Ada kesalahan terkena kaki. Dalam terkena hoki, kaki. Terkena kaki memang tak boleh. Kalau macam itu cikgu, pemain sebenar akan diberikan kad kuning atau bagaimana? Dia hanya sekadar memberi bola kepada pihak lawan. Okey. Permainan tim tu terhenti seketika, kena bagi kepada pihak lawan. Faham? Kaki adalah crucial dalam paling penting dalam permainan hoki. Kena betul. kaki bagi ke orang lain pula. Yeah. Semudah itu. Jadi kita kena pastikan jangan terkena kaki kita semasa bermain di padang yang sebenar. Okey. Kita nak sambung lagi cikgu? Ya. Yeah. Kita bagi peluang lagi. Masih 0-0. Masih 0-0. Jom, kita teruskan. Ready. Cikgu kira ya, berapa dagangan pas yang berlangsung? Okey. Uy. Baik. Buka, buka, buka. Yes. 2. Boleh diterima. 3. 4. Okey. Lagi satu. 5. Ya. Yeah. 1-0. Berjaya. Atan okey, Atan? Okey, Atan okey. Nampak semuanya masih bertenaga, cikgu. Baik. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit komen berdasarkan prestasi mereka setakat ini. Okey. Bila berlaku bilangan pemain pihak lawan bertambah, jadi kawasan yang boleh dimainkan dah makin kecil. Kurang. So apa yang mereka perlu lakukan? Mereka kena sentiasa bergerak. Okey, sentiasa bergerak. Jangan berhenti, cikgu. Jangan berhenti. Apabila mereka bergerak, akan berlaku ruang-ruang yang terbuka. Betul. Kerana pihak lawan akan cuba ikut pemain kita. Jadi akan ada ruang-ruang yang ditinggalkan oleh pihak lawan. Oh, ruang itu juga yang kita perlu ambil. Ambil, ya. Di mana kalau kita melakukan pergerakan sentiasa, bergerak je, maksudnya akan ada ruang-ruang kosong, cikgu, kan? Ya. Kalau tak, nanti kalau kita berhenti, akan ada orang ikut. Akan penuh pula kat situ, kan? Betul. Jadi kita kena cari, kena pandai, kena gunakan minda kita yang bijaksana ni untuk dapatkan ruang-ruang kosong supaya bola itu dapat diteruskan, dimainkan oleh pasukan kita sendiri, bukan pihak lawan. Jadi cikgu, sekarang ni tadi 4-3. Dah cukup ke cikgu? Cikgu puas hati dah ke? Kita tambah seorang lagi. Tambah seorang lagi cikgu. Okey, kalau macam tu baru adil 4-4. Ya. Yeah. Okey. Dalam permainan sebenar pun 11-11. Betul. 11-11 bukan 4-3 cikgu, kan? Yeah. Jadi kalau macam tu siapa cikgu nak panggil? Kita panggil yang kecil juga. Yang kecil pula. Atan dah ada? Dah ada. Okey, siapa pula kali ni? Firas. Firas. Ya, yeah, betul. Okey. Ya. Yeah. Firas okey, Firas? Okey. Okay, jadi sekarang ni? Keadaan sekarang adalah 4-4. Ya, betul. Baru sama-sama adil, cikgu. Kan? Peraturannya sama. Masih sama. Cikgu boleh kongsikan lagi sekali. Okey. Cuma saya akan ubah sedikit. Ubah sedikit. Apabila pemain dapat oleh pihak lawan, pihak lawan akan cuba pula untuk melakukan 5 hantaran. Pihak lawan akan cuba melakukan 5 hantaran. Okey. Akan dikira satu jugalah. Akan dikira. Oh, kita tambah sikit. Kita naikkan level ni sikit, cikgu. Baik, maksudnya baru adil. 5 kali hantaran, 1 gol lah. Lebih kurang. Ya. Okey. Nak tanyalah semua. Dah bersedia belum? Dah! Ya. Kalau dah bersedia, on your whistle, cikgu. Okey, ready. Satu. Satu. Okey. Buat hantaran. Buat hantaran cepat. Kena bergerak. Kena pantas. Slow. Okey. Ha, mana? Okey. Mula nampak agak sukar untuk melakukan hantaran sekarang. Ya. Sebab sama cikgu kan kuantiti pemain sekarang ini. 4-4. Kita tengok siapa yang menang. Pasukan A atau pasukan B? Dah penuh, tarik. Ha. Dah penuh. Dah penuh. Yeah. Good ball, very good ball. Okey. Bola yang paling cantik. Satu. Ha, nampak tak? Kalau kita tak bergerak, memang akan ada pemain lain. Wah. Ambil, Atan. Satu. Okey, Atan. Walaupun basah, Atan masih cuba mendapatkan bola. Dekat mana ada bola, di situ ada. Betul, Atan? Ya, dia boleh angguk gerak, lagi. Buka, Ifan buka. Satu. Okey. Dua. Tiga. Tiga. Sengit nampaknya, cikgu. Empat. Empat. Ha. Satu lagi. Lima. Ambil. Alright. Okey.
pemain dengan memakai bib dah dapat satu. Satu. Yang pihak lawan belum lagi lah cikgu. Belum lagi. Belum lagi. Atan macam mana ni Atan? Tak dapat lagi ni. Atan kata boleh. Boleh abang, saya cuba lagi abang. Ha, okey, kita dah pun main bersama mereka. Kita dah lihat bagaimana untuk membuat diagonal pass ini dengan pantas kerana kepantasan itu sangat penting bagi melaksanakan permainan dengan baik. Cikgu, kita sekarang ini berada di pojok rancangan. Mungkin cikgu boleh kongsikan sedikit antara rumusan berkaitan dengan topik kita ini, kemahiran diagonal pass. Silakan. Okey. Alhamdulillah, untuk kemahiran yang kita cuba buat hari ini tercapai objektifnya, ya, walaupun menghadapi beberapa rintangan. Betul. Ada kesalahan-kesalahan, tapi melalui latihanlah yang kita betulkan kesalahan. Kita atasi. Ya. Tak salah kalau kita buat kesalahan dalam latihan. Betul. Kita perbetulkan, kita tingkatkan lagi. Supaya dalam permainan nanti, benda itu akan berlaku dengan lebih terancang, lebih cantik, lebih tersusun dengan pantasnya. Okey, untuk hari ini objektif tercapai. Alhamdulillah, terima kasih kepada pemain-pemain saja berlari ke sana ke sini. Betul, demi mendapatkan bola dan menjaringkan gol. Terima kasih semua. Okey, itulah dia pengenalan dan juga perkongsian cikgu berkaitan dengan diagonal pass ataupun hantar penjuru pada hari ini, dan kita mengharapkan manfaat yang dapat dikongsikan oleh semua yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Sukan Direct TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye. Bye-bye. KPM.